mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para menteri, Pak Gubernur Jawa Timur, Pak Wali Kota Malang, serta anak-anakku semuanya yang pada pagi hari ini hadir, baik anak-anakku SD, SMP, SMA, SMK, dan juga yang ikut kesetaraan paket A, paket B, paket C. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan anak-anakku semuanya, dan tadi sudah kita serahkan ada 1.000 kartu Indonesia Pintar yang pada pagi hari ini kita serahkan di Kota Malang. Coba kartunya diangkat semuanya. Angkat semuanya, diangkat jangan turun dulu. Mau saya hitung. Bentar, diangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1.000, benar. Ya, ini yang tadi sudah disampaikan Pak Menteri, yang SMK 311, SMA 213, SMP 218, SD 189, kesetaraan 69. Jadi yang ikut paket A, paket B, paket C ada 69. Saya senang sekali yang kesetaraan juga diikutkan pada pagi hari ini. Anak-anak udah tahu semuanya ya, dapat kartu yang SD dapat berapa? Diberikan 450.000. Tahu ya anak-anak ya? Yang SMP tahu semuanya berapa? 750.000. Yang SMA, SMK udah tahu semuanya? 1 juta. Yang kesetaraan sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau paket A juga berarti seperti SD, paket B seperti SMP, paket C seperti SMA, SMK. Yang paket yang SMA, SMK mana? Sana. Oh, 1 juta cukup enggak? Cukup enggak? Yang bilang enggak cukup maju. Silahkan maju yang enggak bilang enggak cukup. Mana? Berarti cukup. Cukup ya? Kalau enggak cukup silahkan maju. Enggak ada? Nah, berarti cukup. Anak-anak, jadi dana ini harus dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, dengan pendidikan. Untuk beli buku, boleh. Untuk beli seragam, boleh. Untuk beli sepatu, boleh. Untuk beli tas, boleh. Untuk beli pulsa, tadi ada yang boleh gitu, siapa tadi? Untuk beli pulsa hati-hati, tidak boleh. Kalau ketahuan untuk beli pulsa, kartunya dicabut. Janjian ya? Ya, jadi tidak boleh. Untuk bayar sesuatu di sekolah, boleh. Sekali lagi, untuk beli pulsa, boleh? Ya, sekarang sudah tahu, tidak boleh. Anak-anak, jadi kita ingin anak-anak semuanya nanti bisa lulus dari SD, lulus masuk ke SMP, lulus lagi masuk SMA, SMK. Dengan
kartu Indonesia Pintar yang sudah kita berikan, ya. Dan saya harapkan anak-anak terus belajar, karena dengan belajar itulah anak-anak akan capai cita-cita yang kita inginkan. Saya ingin ada yang maju. Satu. Yang hafal Pancasila, silakan maju. Sebentar, tunjuk jari dulu. Ya, langsung dikenakan. Perkenalkan, nama saya Asaka Bimoko, bisa dipanggil Saka. Saya dari SMP Negeri 1 Malang. Saka. Ya. Saka dari SMP Negeri 1. Itu apa? Tadi sudah saya sampaikan tadi. Kartu Indonesia Pintarnya dapat berapa? 750.000. 750.000. Akan dipakai untuk apa? Keperluan sekolah. Apa keperluan sekolah itu? Buku, seragam, sepatu. Pulsa. Boleh. Terus apa lagi? Tas. Tas. Tas sudah diberi belum sih? Sudah. Ya, ya. Terus apa lagi? Sudah. Ya, dan lain-lainnya. Silakan Pancasila yang keras. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benda. Silakan sepeda diambil. Pena. Pena. Yang lain kok berdiri tak Pak pengen. Tapi kok enggak tunjuk jari. Anak-anakku semuanya, negara kita ini besar. Indonesia ini besar. Udah, biar lihat yang ngambil sepeda dulu semuanya aja kesana. Pena. Berarti pengen semuanya. Nih coba didengarkan sekarang. Anak-anak, negara kita Indonesia ini besar. Ada 516 kota kabupaten. Ada 34 provinsi. Ada 17.000 pulau. Nah, sekarang sebutkan dari 17.000 pulau, sebutkan 7 saja. Nah, siapa yang bisa? Sudah 3 warna. Ntar. Di situ terakhir ini. Tukang tujuh ikan. Ya, dikenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syabriasa Kelly. Saya dari SMA N 1 Malang. Panggilannya? Oh, panggilannya Kelly. Kelly. Ya, Kelly. 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 Nah, tadi pertanyaannya,
negara kita ini besar, ada 17.000 pulau, sebutkan 7 saja nama pulau-pulau yang ada di negara kita. 1. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. 2. Pulau Jawa. Pulau Jawa. 3. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. 4. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. 5. Pulau Papua. Pulau, ya Papua boleh. 6. Pulau Bali. Pulau Bali. 7. Pulau Lombok. Ya. Bener gak? Sepedanya diambil. Coba sekarang yang anak-anak SD. SD ini perkalian. Siapa yang pengen maju tunjuk jari perkalian. Kalau nggak ada yang tunjuk jari perkalian. Mana kursi nih, mana kursi nih? Mana, mana? Yang tujuh jari mana? Bentar, naik tujuh jari mana? Oh iya. Mana kursi? Iya, beri dulu. Mana kursi? Ya, beri ini tadi. Ini. Ya. Kenalkan dari SD mana? Saya Alisa Nasrudin Aziza di Bukit Alisa dari SDN Percobaan Satu Malang. Kelas? Kelas 4. Kelas 4 ini waduh. Nah, perkalian yang mudah ini. Sepuluh kali 10 kali 4 ya 10 kali 10 kali 4 10 kali 10 berapa? 10 kali 10 kali 4 400 10 kali 10 dulu berapa? 100. Hah? Yang gini, yang keras? 100. Nah, 10 kali 10, 100. 100 kali 4. Hah? Kok tambah, kok ada 4-nya tadi? Ya kan? 10 kali 10 kan 100. Dikalikan 4 berarti kurang 400 yang tegas. Keras. 400. Nah, 400. Iya, benar. Benar ya? Sepedanya diambil. Anak-anak, tahu ya, di negara kita ini besar. Kita memiliki 714 suku. Sebutkan 5 saja, tunjuk jari yang bisa. Oh, belakang. Yang perempuan ini, ya yang masih tunjuk jari ini, ya. Ah, maju. Ini yang ini. Enggak, ini yang belakang. Ya. Negara kita ini memiliki suku yang banyak sekali. Ada kurang lebih 714 suku. Tadi sebutkan berapa tadi? 5, ya sebutkan 5, kenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Dwi Alfira. Agak dekat. Dwi Alfira dari SMA 3 Malang. SMA 3 Malang.
panggilannya? Dwi. Dwi ya, Dwi. Dwi. Sebutkan 5 suku yang berada di negara kita dari 714, kurang lebih 714 suku yang ada. 1 suku Batak.